Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian online fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita melaksanakan ibadah dan juga melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam masalah muamalah duniawiyah maupun juga masalah-masalah akhlak dan akidah. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengkaji, masih ada kaitannya dengan apa yang kita bahas pada Selasa yang lalu. Kalau Selasa yang lalu itu tuntunan tentang walimatul urs atau walimatul arus. Maka pada pagi hari ini kita akan membicarakan beberapa hal tentang pernikahan juga. Yang pertama kita akan mencoba mengkaji tentang yang biasa dilakukan oleh kelompok nikah mut'ah atau kawin mut'ah, atau ada yang menyebut dengan kawin kontrak. Bagaimana tarjih memandang atau memberikan fatwa tentang nikah kontrak atau nikah mut'ah ini. Dari situ maka nanti akan bisa kita ketahui sikap Muhammadiyah terhadap Syiah secara keseluruhannya, kira-kira begitu. Nah, kawin kontrak atau nikah mut'ah adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau suami dengan seorang perempuan atau istri untuk jangka waktu tertentu. Jadi nikahnya itu tidak diniatkan untuk selamanya, tetapi hanya waktu tertentu. Mungkin satu minggu, mungkin dua minggu, satu bulan, atau beberapa tahun gitu ya. Jadi dengan kata lain, perkawinan yang dibatasi waktunya. Artinya apabila waktu yang telah ditentukan itu sudah habis, maka secara otomatis perkawinan tersebut atau pernikahan tersebut sudah habis masa berlakunya dan sudah otomatis terjadi perceraian. Dalam hal ini ditemukan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kawin mut'ah ini. Antara lain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'udin qol kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'ana nisa faqulna ala apa ini? Ala nam tani. Fanahana an dzalika ala nam ta'ani. Ya, di sini tentang mut'ah tadi ya. Fanahana an dzalika summa rukhsalana ba'du an nankihal mar'ata bisawbi ila ajalin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kami biasa berperang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal
tidak ada wanita yang ikut bersama kami. Lalu kami bertanya kepada Nabi SAW, bukankah kita sebaiknya berkebiri? Ya, jadi fakulna ala nam ta'ani. Bukankah kita sebaiknya berkebiri? Maka Nabi mengatakan, tetapi Nabi melarang kami dari berbuat yang demikian. Jadi Nabi melarang laki-laki itu mengebiri dirinya. Kemudian beliau summa rakhasolana, kemudian beliau memberi kelonggaran rukhsah kepada kami supaya menikah annan iha almar'ata, supaya menikahi wanita dengan imbalan kain bis saubi, dengan imbalan kain atau pakaian mungkin sampai batas waktu tertentu, ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Jadi di sini ketika pada masa Nabi terjadi peperangan, perjuangan Nabi melawan orang-orang kafir, terjadilah peperangan, sehingga di dalam peperangan itu mungkin sampai berminggu-minggu meninggalkan rumah dan keluarganya, meninggalkan istrinya, sehingga laki-laki, di antara laki-laki sahabat Nabi menanyakan kepada Nabi seperti itu, apakah sebaiknya kita mengebiri. Kemudian Nabi melarangnya dan Nabi memberikan rukhsah, kelonggaran untuk menikahi wanita dengan mahar sebuah kain atau pakaian yang pernikahan itu dilakukan untuk masa tertentu. Artinya menurut hadis ini, hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah karena ada hal yang mendesak, yaitu dalam masa peperangan. Kebolehan melakukan nikah sebagaimana diwujudkan dalam hadis itu bukanlah kebolehan yang diberikan oleh Nabi secara mutlak, melainkan hanya sebagai rukhsah, keringanan, karena adanya sesuatu hal yang menghapus rukhsah tersebut. Jadi kalau terjadi hal yang bisa menghapus rukhsah itu, ya rukhsah itu maka otomatis tercabut dengan sendirinya. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbas qol innama kanat al-mut'atu fi awal Islam. Kana ar-rajulu yaqdumu al-baldata laisa lahu biha ma'rifatun. Fa yatazawwaja al-mar'ata biqadri ma yara annahu yuqimu fatahfadu lahu mata'ahu wa tuslihu lahu syai'ahu. Ini hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya nikah mut'ah yang terjadi pada masa awal permulaan Islam adalah seorang laki-laki yang masuk ke suatu negeri yang tidak ada baginya di sana kenalan, lalu ia menikahi seorang wanita, maka wanita itu memelihara atau menjaga barang-barangnya dan mengurus keperluannya. Artinya di sini, maka dari dua hadis tersebut di atas, jelaslah bahwa nikah mut'ah itu mula-mula diizinkan, dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rukhsah,
seperti terlihat jelas di dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan, rukhsah. Jadi kebolehan nikah mut'ah adalah merupakan rukhsah, bukan semata-mata boleh secara mutlak. Rukhsah, kelonggaran seperti tersebut di dalam hadis tersebut ternyata juga telah dihapus oleh Nabi sendiri seperti yang ada di dalam hadis berikut ini. Di dalam hadis berikut Nabi menghapus kebolehan nikah mut'ah itu. Dari Sahal bin Sa'ad an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qol innama rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati li hajatin kanat bin nasi syadidatin thumma naha anhu ba'du. Jadi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran tentang nikah mut'ah itu karena satu keperluan yang sangat mendesak orang-orang, lalu setelah itu Nabi melarangnya. Ini dari hadis riwayat. Jadi hadis tersebut menerangkan bahwa nikah mut'ah sempat diizinkan oleh Rasulullah sebagai rukhsah dan tidak berlaku selama-lamanya karena selanjutnya Rasulullah melarangnya. Hadis yang lain dari Muslim, dari Salamah, disebutkan an Salamata ibni al-Aqwa qal rakhasa Rasulullah ama autasin fil mut'ati salasan summa naha anha. Dari Salamah bin Aqwa berkata Rasulullah, dia berkata Rasulullah memberikan kelonggaran pada tahun autos tentang nikah mut'ah selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya. Maksud daripada tahun autos itu yaitu Rasulullah memberikan kelonggaran kepada seseorang untuk melakukan nikah mut'ah hanya 3 hari saja. Setelah itu Rasul melarangnya. Ini tahun itu tahun peperangan maksudnya. Yang ketiga, hadis dari Ahmad dan Muslim dari Saburah Al-Juhaini an Saburah an Saburah Al-Juhaini annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayuhan nas inni kuntu adantu lakum fil istimta minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu min hunna syai'un fal yunahhilu sabilahu wala yakhu wala takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dari Saburah Al-Juhaini, sesungguhnya ia bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan istimta', yaitu nikah mut'ah. Kan tetapi sesungguhnya sekarang Allah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa yang ada
padanya wanita yang dinikahi mut'ah, hendaklah ceraikan dan janganlah kamu ambil satupun dari apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Ini nikah mut'ah sudah dilarang dan pernyataan keharamannya itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Maka di masa sekarang sudah tidak ada apa namanya kemungkinan untuk dihalalkannya lagi nikah mut'ah itu. Masih ada hadis satu lagi, yaitu dari Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Saburah Al-Juhaini. An Saburata Al-Juhaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ati wa qala ala annaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhuhu. Riwayat Muslim dalam hadis jilid 1 nomornya 588 dari Saburah, dikatakan oleh Saburah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan beliau bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu haram sejak sekarang ini hingga yaumul kiamah. Maka barang siapa yang telah memberi sesuatu kepada istrinya, istri mut'ahnya yang kemudian akan harus dicerai karena mut'ah sudah dilarang, maka janganlah kalian ambil kembali. Janganlah kalian ambil kembali apa-apa yang telah kalian berikan. Jadi dalam mut'ah itu sesuatu yang sudah diberikan kepada istri mut'ahnya tadi tidak boleh ditarik kembali. Masih ada hadis lagi dari Tobroni berkaitan dengan hal ini. Riwayat Tobroni dari Al-Haris bin Al-Ghaziyah. Anil Haris ibni Ghaziyah qol sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi makkata yaqulu mut'atun nisa'i haramun salasa marrat. Artinya di sini dari Haris bin Ghaziyah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda pada hari kemenangan kota Mekah, pada hari Fathu Mekah. Beliau mengatakan, mut'atun nisa'i haramun. Nikah mut'ah dengan wanita saat ini adalah haram. Dan beliau mengatakan itu sampai 3 kali. Salasa marrat. Jadi di Mekah ketika beliau menaklukkan kembali kota Mekah, yang kemudian turun surat Idza ja'a nasrullah itu ya, Nabi mengatakan mut'atun nisa'i haramun sampai 3 kali. Mut'atun nisa'i haramun, mut'atun nisa'i haramun, mut'atun nisa'i haramun, untuk menunjukkan tegasnya bahwa nikah mut'ah diharamkan. Maka kalau sekarang kelompok dari kaum Syiah itu masih melaksanakan nikah mut'ah, maka nikahnya tidak sah, haram, dan apa yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan selama menikah dengan nikah mut'ah itu, karena nikahnya haram dan tidak sah, maka yang dilakukannya adalah zina. Zina selama-lamanya, selama dia bersama-sama.
sehingga itu adalah termasuk apa namanya perilaku yang menyimpang, perilaku yang sesat, perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas ya, dengan melihat di sini pandangan Muhammadiyah terhadap perilaku dan keyakinan golongan Syiah itu seperti apa. Berdasarkan hadis-hadis Nabi tersebut, jelaslah bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Dan inilah pula yang kami jadikan pegangan. Jadi majlis tarjih berpegangan, berpandangan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Maka orang yang melakukannya berdosa besar. Melakukan nikah mut'ahnya dosa besar. Melakukan hubungan laki-laki dan perempuan dalam selama nikah mut'ah adalah zina, karena nikahnya tidak sah. Keharaman nikah mut'ah tidak hanya terbatas kepada pihak laki-laki dan perempuan yang mengetahuinya bahwa nikah yang mereka lakukan adalah nikah mut'ah, tetapi juga berlaku secara umum, yaitu baik pihak wanita ataupun pihak laki-laki harus mengetahui, artinya pihak wanita itu mengetahui bahwa nikah yang dilakukannya ada nikah mut'ah atau nikah yang untuk selamanya. Jadi harus tahu. Maka pernikahan itu harus jelas, akadnya harus jelas, sehingga ketika melangsungkan akad nikah itu pihak laki-laki dan pihak perempuan harus memperjelas akadnya. Kalau akadnya ada pembatasan berarti nikahnya nikah mut'ah, maka nikahnya tidak boleh dilaksanakan karena itu haram hukumnya. Tapi kalau masing-masing sudah memperjelas bahwa nikahnya adalah nikah sunnah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan pernikahannya dilanjutkan, akadnya diselesaikan, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan berumah tangga yang sebaik-baiknya, di mana laki-laki punya kewajiban kepada istri dan istri juga punya kewajiban kepada suami, kedua-duanya saling bekerja sama untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah selama-lamanya sampai Allah memanggilnya salah satu atau kedua-duanya. Jadi orang yang melakukan nikah mut'ah sekarang ini menurut hadis-hadis tersebut adalah telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas sekali pandangan majlis tarjih berdasarkan hadis-hadis Nabi yang setidaknya ada 5 hadis yang berkaitan dengan keharaman, ya keharaman atau sudah tidak diberlakukannya lagi nikah mut'ah itu. Hadis-hadis yang sebelumnya, yang ada 2 hadis sebelumnya tadi adalah hadis di mana di awal-awal permulaan Islam Nabi masih mengizinkan nikah tapi sebagai rukhsah, bukan sebagai ketetapan yang mutlak, hanya rukhsah karena ada sesuatu yang mendesak. Setelah itu kemudian diharamkan dan itu dikuatkan oleh setidaknya 5 hadis yang dihimpun oleh majlis tarjih. Mungkin masih ada hadis-hadis yang lainnya. Kalau tidak salah dulu
Majelis Tarjih Wilayah Jawa Tengah juga sudah pernah membahas dalam musyawarah wilayah tarjih, kalau tidak salah dibahas ketika Muswil Tarjih di Jepara dan beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, hal-hal yang kontroversi ya. Nikah mu'ah ini juga kontroversi. Hal-hal yang kontroversi yang kedua adalah poligami, hukum poligami. Kontroversi, kalau yang pertama kontroversi yang arahnya hukumnya haram. Kontroversi hukumnya ke arah yang hukum haram. Tapi kalau poligami ini tidak kepada hukum haram, tapi nanti akan kita lihat. Jadi ada pertanyaan, mohon penjelasan mengenai perkawinan poligami menurut hukum Islam. Jadi bagaimana sebenarnya Islam memandang pernikahan poligami? Di dalam membahas tersebut, Majelis Tarjih menjelaskan, ada tiga istilah yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu yang pertama monogami, yang kedua poligami, dan yang ketiga poliandri. Monogami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Jadi pasangannya satu-satu, itu namanya monogami. Kalau poligami, perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa istri. Suami satu, istri dua, atau tiga, atau empat, atau lebih dari itu. Kalau dalam Islam, dibatasi sampai empat. Sedangkan yang ketiga yaitu poliandri, yaitu perkawinan yang terdiri dari beberapa orang suami dengan satu istri. Jadi istrinya satu, tapi suaminya lebih dari satu. Itu namanya poliandri. Mengenai yang terakhir atau poliandri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas melarang kaum muslimin melakukannya. Jadi di dalam Islam jelas dilarang melakukan pernikahan poliandri. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 dan ayat 24 yang berbunyi, "Khurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wal muhsanatu minan nisa." Diharamkan kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, dan diharamkan pula mengawini wanita-wanita yang bersuami. Nah, di situ adalah terutama bagian yang terakhir. Menikahi wanita yang sedang bersuami. Berarti di situ seorang istri yang tidak boleh bersuami lebih dari satu suami. Mengenai yang pertama dan kedua, yaitu monogami dan poligami, diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Jadi kalau poliandri tadi jelas ya, haramnya jelas. Terutama pada ayat
An-Nisa ayat 2, 3, 2, 4 tadi di bagian akhir wal muhsanatu minan nisa. Jadi laki-laki tidak boleh mengawini wanita yang sedang bersuami. Itu berat. Tegas haramnya poliandri ya. Kalau poligami tadi dalam surat An-Nisa juga ayat 3. Yang artinya tadi sudah saya baca ayatnya, dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain selain anak-anak yatim tadi yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa perkawinan yang baik, yang dalam perkawinan itu semua pihak yang tersangkut dengannya akan mendapatkan perlakuan yang adil, akan memperoleh hak-hak yang pantas, dan perkawinan itu akan menguntungkan bagi dirinya adalah apabila perkawinan itu terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Jadi perkawinan yang terbaik gitu, atau yang baik gitu ya, adalah perkawinan yang dilakukan semua pihak yang berkaitan dengan perkawinan itu mendapatkan perlakuan yang adil, memperoleh hak-haknya secara pantas, dan perkawinan itu akan menguntungkan bagi dirinya sendiri adalah apabila perkawinan itu terdiri dari seorang suami dan seorang istri atau perkawinan monogami. Kalau perkawinan monogami dengan dan dilakukan secara sungguh-sungguh, maka itu adalah perkawinan yang baik. Kemudian yang kedua, perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri atau poligami yang menurut ayat di atas paling banyak 4 orang dapat dilakukan apabila suami dapat berbuat adil. Apakah yang dimaksud dengan seorang suami dapat berlaku adil? Di sini perlu diketahui ya. Perkataan adil dalam bahasa Arab meletakkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Menyampaikan hak-hak kepada yang punya hak tersebut. Menegakkan kebenaran, itulah yang disebut dengan adil. Maka pada ayat di atas, perkataan adil diartikan lawan dari zalim. Jadi adil adalah lawannya zalim, yaitu sesuatu yang menguntungkan dan tidak merugikan. Jadi maksud ayat tersebut ialah seorang suami dapat melakukan poligami jika ia sanggup memenuhi hak-hak istrinya dan ia sanggup berbuat segala sesuatu yang menguntungkan istri-istrinya tersebut dan juga tidak merugikan mereka. Demikian pula terhadap anak-anak dan orang tua mereka. Hal ini berarti bahwa seorang suami berkewajiban memenuhi hak-hak istri-istri, anak-anak, dan orang tua mereka. Jadi berbuat adil itu maksudnya seperti itu. Hak istri ada beberapa macam, seperti memperoleh nafkah
yang pantas dari suaminya berupa makan, pakaian, perumahan. Suami berkewajiban menggauli istri-istrinya dengan baik dan dilarang keras suami membiarkan istri-istrinya hidup terkatung-katung. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 129. Walantas tati'u an ta'dilu bainan nas walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Kamu sekali-kali tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sudah berusaha keras untuk berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu sukai atau kamu cintai saja, sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Nah, jadi, kalau berpoligami tidak boleh hanya berpihak kepada salah satu atau beberapa istrinya yang dicintai saja, yang lain sampai terkatung-katung. Hak anak ada beberapa macam juga, yaitu hak nafkah dari bapaknya, hak memperoleh pendidikan yang baik, sehingga ia tidak menjadi ahli neraka. Artinya di sini, seorang suami, seorang ayah juga harus menjaga akidah, ibadah, dan akhlak anak-anaknya di samping nafkah berupa kesejahteraan duniawi. Jadi harus memperhatikan masa depan dunia dan akhiratnya bagi anak-anaknya dan juga seluruh anggota keluarganya sebagaimana sabda Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Jadi dengan demikian bahwa nikah poligami pada dasarnya dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau nikah monogami ya sudah otomatis suatu pernikahan yang tidak banyak menimbulkan masalah. Kecuali kalau memang orangnya bermasalah. Walaupun monogami pun banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga monogami. Poligami tentu problemnya akan lebih kompleks, tetapi kalau semuanya bisa menjalani dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, ya insya Allah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang ketiga tadi, yang poliandri, jelas ya keharamannya. Jadi dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri-istri, anak-anak, dan orang tua harus memperoleh kasih sayang yang cukup dari suami atau bapak atau anak-anak. Berdasarkan keterangan di atas, jarang ditemukan seorang laki-laki dapat melakukan keadilan dengan baik jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Karena itu, jika laki-laki ingin beristri lebih dari satu, harus berpikir matang-matang apakah ia dapat berbuat adil atau tidak terhadap
istri-istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Jadi seperti itu pandangan majelis takjil ya. Yang jelas haram adalah poliandri. Yang jelas menunjukkan mungkin pernikahan itu menjadi lebih baik, itu adalah monogami. Sedangkan yang poligami pada dasarnya dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan harus bisa berlaku adil, baik adil kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, maupun juga kepada keluarganya. Dan yang dimaksud adil adalah tidak berbuat zalim kepada baik istri, anak, orang tua, dan keluarganya tersebut. Inilah barangkali yang dapat kita sampaikan dalam kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya lihat dulu di chat. Di chat sudah ada, tapi nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, semangat semuanya. Semoga do sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau antara diberi tugas dalam pasukan perdamaian dan perang di mana? Ya, jus amlak. Yang jelas, setelah Rasul menyatakan haram, sampai sekarang hingga yaumul kiamah diharamkan. Mau perang atau tidak, sekarang sudah diharamkan, sudah tertutup. Pak Dodi sudah tertutup untuk melakukan nikah mu'ah. Yang berikutnya, ukuran adil saat poligami seperti apa? Barangkali ada metriknya. Adil itu bukan hanya sekedar dalam arti apa ya, keseimbangan. Adil itu lawan dari kezaliman. Dalam Al-Quran, al-adlu itu lawannya adalah az-zulmu. Maka Pak Amin Rais pernah mengatakan, di samping kita itu diperintahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, juga kita itu diperintahkan al-amru bil adli wan nahyu anil zulmi. Jadi keadilan itu lawannya adalah kezaliman. Keadilan itu artinya proporsional. Adil itu artinya wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kalau kita menghadapi ada bayi, ada anak-anak apa namanya di atas balita, kemudian ada remaja, ada dewasa, ada orang tua, kita ingin adil sih, beri yang sama, semuanya diberi apa, marning, semuanya marning. Tentu yang bayi yang belum punya gigi nggak bisa makan marning. Marning itu jagung yang digoreng itu. Begitu juga yang sudah sepuh, yang sudah giginya habis. Pak Dodi nanti kalau sudah jadi Mbah Dodi itu sudah habis giginya, dikasih marning juga nggak bisa. Namanya bukan adil. Kalau adil itu yang bayi diberi jenang bubur yang bisa dimakan. Nanti yang apa namanya di atas balita baru dikasih marning, yang remaja juga bisa makan itu ya dikasih. Yang nggak bisa dikasih yang lain, itu namanya adil itu proporsional seperti itu. Maka adil kepada istri itu saat poligami ya kira-kira seperti itu, apa namanya, memberikan sesuatu, menyikapi sesuatu secara proporsional. Wallahu a'lam. Monggo yang mau mencoba. Pak Sumardi, bagaimana jika keluarga yang menopang ekonomi justru istrinya?
maksudnya bagaimana ya, kalau yang menopang ekonomi istri enggak apa-apa, tapi sebaiknya memang suami harus berusaha keras menjadi penanggung jawab keluarga itu. Kalau terkait dengan poligami ya, ya tergantung, meskipun penanggung jawab ekonominya, penopang ekonominya istrinya, tapi istrinya itu justru yang menyuruh agar suaminya berpoligami, ya enggak masalah. Tapi apa ada seperti itu? Pak Soleh, kalau dosen sedang studi luar negeri apa Bu, boleh nikah muda? Ya pokoknya setelah Nabi menyatakan haram, setelah Fathu Makkah itu ya mut'atun nisa'i haramun, mut'atun nisa'i haramun ila yaumil kiamat. Jadi Pak Sony mau studi di luar negeri, ya apa namanya, sudah diharamkan mut'ah. Ya nikah biasa saja, mau nikah lagi. Saya di UMS saat itu, enggak di luar negeri. Iya. Luar negeri itu Pak Sony, luar negeri dah. Mut'atun nisa'i haramun ila yaumil kiamah, itu jelas. Maka Majelis Tarjih berpandangan seperti itu. Monggo kalau ada lagi yang mau... Saya Pak Priyono. Saya Pak Samsul. Pak Samsul. Penjelasannya panjenengan sudah jelas sekali, tapi meskipun jelas tadi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Jadi tadi kan ketika bicara poligami tadi kan belum disinggung tentang motivasi. Ya. Motivasi orang berpoligami itu harus ditanya dulu. Ada kasus kan kadang-kadang kan begini, istrinya kan tidak boleh kalau Anda poligami mas. Anda boleh poligami kalau yang milihkan istri kedua saya gitu lah. Kalau yang milihkan istri pertamanya nanti bisa dipilihkan sing umur sewida atau sing umur sekat limo. Jadi maksudnya begini, motivasinya itu dinilai enggak Pak? Motivasi seorang laki-laki berpoligami. Terima kasih. Ya, ya karena di dalam pertanyaan yang dibahas ini tidak ada bicara motivasi ya, maka tidak dibahas. Tapi tentunya semua harus ada motivasi, ya. Harus ada motivasinya. Jadi seorang melangsungkan pernikahan kan motivasinya. Motivasi pertama menunaikan sunnah Nabi, sunnah melakukan nikah. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi motivasi orang berkeluarga atau melakukan pernikahan itu adalah menunaikan ibadah, menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau berpoligami motivasinya apa? Poligami motivasinya melaksanakan sunnah. Ya, boleh juga melaksanakan sunnah. Karena Nabi juga berpoligami melakukan sunnah. Tetapi tentunya sunnah itu apa namanya, karena di dalam ayat-ayatnya semuanya ada persyaratannya. In khiftum alla ta'dilu fawahida. Kemudian yang ayat 29 An-Nisa itu, kamu tidak akan mampu berbuat adil meskipun kamu berusaha semaksimal mungkin. Maka kalau begitu, maka ada jalan keluarnya. Enggak bisa berbuat adil dengan keadilan yang hakiki. Ada keadilan yang diberikan jalan keluar oleh ayat itu, maka janganlah kamu cenderung kepada salah satu dan menerlantarkan yang lainnya. Yang lainnya sehingga terkatung-katung. Kalau bisa itu, maka itu boleh dilakukan. Maka ya melakukannya jangan sampai ada orang yang tersakiti.
di antara itu. Jadi mau melaksanakan poligami tapi istri yang sudah dipegang tersakiti, nah, itu kan jadi masalah. Jadi ini memang suatu syariat yang unik, syariat yang mungkin sulit sehingga banyak orang menolaknya. Ibu-ibu juga begitu. Saya berpendapat bahwa poligami itu boleh, poligami itu sunnah, gitu kan? Gitu. Tapi jangan sampai suamiku berpoligami, kan begitu? Kalau ibu-ibu kan begitu. Yang penting suamiku tidak. Tapi mungkin ada yang punya, ada perempuan yang oleh Allah diberi hati yang longgar, ya kalau ada suaminya mau berpoligami bahkan diberi jalan keluar, ada yang seperti itu. Nah, jadi di sini ya artinya apa yang disyariatkan oleh Allah itu pasti bisa dilakukan oleh hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Maka Allah tidak membebani sesuatu yang tidak dimampu oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ada perempuan yang memang tidak siap untuk dipoligami. Meskipun tentu dia tidak boleh menolak, tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia belum siap untuk itu. Sehingga dia mungkin berterus terang kepada suaminya, saya tidak siap untuk dipoligami. Misalnya seperti itu. Jadi poligami itu betul kebolehan, bukan anjuran. Nabi melakukan itu Nabi sebagai contoh. Jadi kalau nanti ada umatnya yang berpoligami, ada contoh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga ketika pendiri Muhammadiyah K. Haji Ahmad Dahlan itu beristri lebih dari satu, dan itu bukan karena istri yang pertama meninggal kemudian menikah berikutnya, tidak. Jadi Kiai Dahlan itu memang betul-betul beristri lebih dari satu bersama-sama dengan Nyai Walidah. Beliau pernah menikahi Nyai Abdullah yang dari keluarga Kraton Yogyakarta, kemudian juga menikahi seorang wanita dari Cianjur. Jadi keluarga Muhammadiyah juga ada yang melakukan hal itu, dan itu sebagai sebuah perilaku yang biasa, karena itu bisa dilakukan dan semuanya ridho, Nyai Walidah ridho, ya Nabi keedahan melakukannya dengan sebaik-baik. Beberapa ketua PP di awal-awal sampai Kiai Mas Mansur, ya Kiai Mas Mansur itu juga beristri lebih dari satu. Di dalam riwayat diceritakan ketika beliau menjadi ketua PP tahun 30-an, ada Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi. Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi kalau tidak salah tahun 31 atau 32. Nah, pada saat beliau memimpin sidang, kemudian ada telegram, bukan telegram pakai aplikasi sekarang, itu telegram betul-betul telegram surat kawat kalau dulu namanya, zaman Belanda. Beliau dapat surat kawat dari Surabaya, telegram yang memberitakan bahwa istri mudanya meninggal. Jadi ketika memimpin sidang, beliau terima telegram, dia baca, telegram ditutup, disaku, kemudian beliau melanjutkan memimpin sidang.
Jadi seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Ya karena waktu itu andaikan apa namanya kemudian beliau tidak melanjutkan muktamar kongres ya, kemudian pulang ke Surabaya, belum tentu dapat kapal pulang ke Surabaya juga. Jadi zaman Belanda mungkin sulit ya mendapatkan jadwal kapal sehingga bisa pulang berhari-hari ke Surabaya dari Bukit Tinggi. Nah, maka ketika penutupan muktamar atau kongres, Kiai Mas Mansur bercerita kepada muktamirin, bapak-bapak dan ibu sekalian, pada waktu sidang pleno yang kesekian, mungkin ada yang menyaksikan, saya mendapat telegram. Ini cerita Pak R ya. Maka kemudian beliau menjelaskan, kami sampaikan, perlu saya umumkan, bahwa telegram tersebut memberitakan bahwa istri muda saya meninggal dunia. Semuanya baru terkaget-kaget. Istri mudanya yang meninggal, bukan yang tua. Istri tua meninggal mungkin terlalu apa. Tapi istri muda yang meninggal kok Kiai Mansur tetap memimpin sidang. Nggak tahu kalau Pak Sony kira-kira gimana gitu. Jadi Kiai Mas Mansur seperti itu. Nah itu saya ingin menjelaskan bahwa beberapa tokoh pimpinan ketua PP Muhammadiyah yang dulu-dulu juga mengalami poligami dan itu bisa dilaksanakan. Ya itu yang Pak Sony saya kira sudah yang ya saya kira semuanya saya anggap sudah ya, kami kira cukup untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, baik itu yang tentang nikah mut'ah yang diharamkan oleh Nabi ila yaumil kiamah maupun nikah poligami yang apa namanya yang sebenarnya diizinkan dengan bersyarat, kemudian nikah yang terlarang juga adalah poliandri. Seorang istri memiliki lebih dari suami itu jelas diharamkan. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.